Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman-teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Boboiboy Supra nih, teman-teman. Oh iya teman-teman, sekarang ini Boboiboy Supra dan juga Boboiboy Magnet, kita berdua ini lagi berada di rumahnya Kak Naruto nih. Kalau gitu ya Boboiboy Magnet, kita pulang sekarang nih. Soalnya kan kita udah lama nih tinggal di rumahnya Kak Naruto. Iya bener nih Boboiboy Supra, kita udah lama nih tinggal di rumahnya Kak Naruto. Apalagi aku itu udah kangen loh sama Boboiboy yang lain. Kalau gitu sebelum pulang, kita harus pamit dulu nih ke Kak Naruto, Pak Jiraiya, terus itu Kak Hinata dan juga Kak Sakura tuh. Iya yuk Boboiboy Supra, kita pamit ke mereka. Ayo sini Boboiboy Magnet, ikutin Boboiboy Supra. Iya siap Boboiboy Supra. Oke mantap. Nah, Kak Naruto ada di sana tuh. Ya, kita pamit ke Kak Naruto dan juga Pak Jiraiya. Oke, Kak Naruto, Pak Jiraiya. Ya, ada apa Boboiboy Supra? Kita berdua pamit pulang dulu ya, Kak. Kalian berdua mau pulang sekarang? Iya, Kak Naruto, aku sama Boboiboy Magnet itu mau pulang sekarang. Mau buru-buru amat sih Boboiboy Supra, padahal tinggal di sini dulu deh. Soalnya kita ini kangen sama Boboiboy yang lain, ya kan Boboiboy Magnet? Iya, benar Kak Naruto, kita ini kangen sama Boboiboy yang lain. Oh, kalian itu kangen sama Boboiboy yang lain. Kalau gitu nanti hati-hati di jalan ya. Iya, Kak Naruto, nanti kita berdua bakalan hati-hati di jalan kok. Pak Jiraiya, kita pamit pulang dulu ya. Oh, iya Boboiboy Supra, hati-hati di jalan ya. Oh iya Boboiboy Supra, kamu juga udah pamit tuh ke Hinata dan juga ke Sakura. Belum Kak Naruto, ini juga kita mau pamit kok. Kalau gitu cepetan tuh, kalian pamit ke mereka. Iya Kak Naruto, ayo sini Boboiboy Magnet, kita juga harus pamit ke Kak Sakura dan juga Kak Hinata. Iya siap Boboiboy Supra. Oke mantap. Nah Kak Sakura dan juga Kak Hinata itu ada di sana tuh teman-teman. Ayo sini Boboiboy Magnet. Iya Boboiboy Supra ya. Oke mantap. Oh iya teman-teman, kira-kira itu mereka berdua lagi ngapain ya? Lihat tuh Boboiboy Magnet. Boboiboy Magnet kesini. Ya ketahuan deh sama Boboiboy Supra. Dia malah bersembunyi. Ayo sini Boboiboy Magnet. Iya Boboiboy Supra ya. Lihat tuh Boboiboy Magnet. Ternyata sekarang ini Kak Sakura itu lagi mancing. Tapi kok ini Kak Sakura mancingnya di sini ya? Kak Sakura, kok Kak Sakura mancingnya di sini sih? Bukannya itu tuh di sungai? Enggak, Kak Sakura mending mancingnya di sini aja. Soalnya lihat tuh di sini itu ada ikannya loh. Hah? Di sini ada ikannya? Iya, coba lihat tuh Boboiboy Supra, ada ikan kan? Oh, benar teman-teman, kok bisa ya di sini tuh ada ikan? Kak Sakura, daripada dipancing, mending itu diambil aja tuh pakai tangan. Gak mau ah Boboiboy Supra, mending dipancing aja deh supaya ada tantangan. Waduh, itu Kak Sakura ada-ada aja nih. Oh ya Kak Sakura dan juga Kak Hinata, aku sama Boboiboy Magnet itu mau pulang dulu Kak. Kalian berdua mau pulang sekarang? Iya Kak, kita berdua mau pulang sekarang. Terus kalian berdua udah bilang ke Kak Naruto belum? Udah kok Kak, tadi itu kita udah bilang ke Kak Naruto. Oh udah bilang ya, kalau gitu hati-hati di jalan ya. Iya Kak, kita berdua bakalan hati-hati di jalan. Kak Hinata, kita pamit pulang dulu ya. Iya, kalian berdua hati-hati di jalan ya. Iya Kak, ayo sini Boboiboy Magnet, kita pulang. Tunggu dulu. Ini aku gak bisa manjat nih Boboiboy Supra. Ayo. Bantuin aku lah. Ayo cepetan Boboiboy Supra. Iya aku bakalan bantu nih. Nah ayo sini Boboiboy Magnet. Iya Boboiboy Supra. Oke mantap. Oh iya Boboiboy Supra, kita pulangnya naik apa nih? Mending kita naik taksi aja deh. Kita pulangnya naik taksi? Iya. Emangnya kamu ada uang buat nanti kita naik taksi? Adalah, meskipun ini aku punya uang berapa ya? Kalau gak salah 50 ribu deh. 50 ribu? Itu bakalan cukup. Cukup kok. Ayo. Nanti kalian berdua pulangnya naik apa nih? Kita berdua itu pulangnya mau naik taksi, Pak Jiraiya. Kalian berdua mau naik taksi? Ya. Daripada naik taksi, mending kalian berdua bawa mobil bedug yang di depan aja tuh. Bawa mobil bedug yang di depan? Iya. Terus nanti kalian konvoi bedugnya itu pakai mobil apa? Tenang, masih ada mobil yang lain kok, ya kan Naruto? Iya benar, daripada nanti kalian pulangnya naik taksi, mending kalian bawa mobil itu aja tuh, mobil bedug yang ada di depan. Ya, pokoknya kalian berdua harus bawa mobil bedug yang di depan ya. Yaudah kalau gitu Boboiboy Magnet, kita bawa mobil bedug yang di depan tuh. Iya, Boboiboy Supra. Pak Jiraiya, ya kita pamit pulang dulu ya Pak. Oh ya sebelumnya terima kasih ya Pak Jiraiya sudah ngasih pinjam mobil bedug ke kita. Ya sama-sama, kedua mobil bedug yang di depan bawa ya. Ya Pak Jiraiya ya. Ya Boboiboy ini Boboiboy Magnet, kita pulang. Ya, ayo ya, sini. Kita pulang. Oke, kita berdua ini pulangnya mau naik mobil bedug nih teman-teman. Nah, sepertinya mobil bedugnya itu yang ini deh. Lihat tuh mobil bedug yang warna kuning lucu banget. Wah, bener nih teman-teman, mobil bedug yang warna kuning ini lucu banget nih. Ada gambar matanya. Kalau gitu aku mau pakai mobil yang warna kuning aja. Oh, kamu mau pakai mobil yang warna kuning ini? Iya, soalnya lucu. Oh, ya udah kalau gitu cepetan tuh kamu naik mobil ini. Iya, Boboiboy Supra, aku naik nih. Nah, itu Boboiboy Magnet naik. Oke, sekarang ini Boboiboy Supra juga naik nih, teman-teman.
Oke, mantap. Itu Boboiboy Magnet, ikutin Boboiboy Supra. Ya, siap Boboiboy Supra. Oke, mantap. Ayo, kita lewat sini. Kita harus parkir dulu. Awas, hati-hati. Jangan sampai nabrak mobilnya Pak Jiraiya dan juga Kak Naruto tuh. Oke, harus hati-hati. Nah, mantap. Waduh, ini agak sempit nih, teman-teman. Oke, harus pelan-pelan. Sepertinya parkirnya susah ya, Boboiboy Supra. Iya nih, ini susah. Harus pelan-pelan. Nah, akhirnya bisa nih. Oke, sekarang giliran kamu tuh. Ya, siap, Boboiboy Supra. Ayo, Boboiboy Magnet. Oh ya, kalau nggak bisa itu mundur dulu. Mundur. Nah, lewat sini aja nih. Mundur nih. Ayo, mundur dulu. Itu Boboiboy Magnet. Mundur. Sabar dulu. Ini juga aku mundur. Sabar. Mundur. Terus stirnya itu belokin ke kiri. Agak susah nih. Ayo. Ya sabar dulu nih, ini juga aku mau belok kok. Nah, mantap. Ayo sini Boboiboy Magnet, ikutin Boboiboy Supra. Ya siap Boboiboy Supra, ini aku ikutin. Kita belok kanan nih teman-teman. Waduh, ini macet parah nih. Benar tuh, itu macet parah. Awas hati-hati. Jangan sampai nabrak mobil orang tuh. Awas, hati-hati. Wah, ada mobil. Kamu salah jalur. Ya, aku juga tahu kok. Ayo, ke kanan, ke kanan. Iya, ini aku belok kanan. Nah, gitu. Oke, waduh ini kok malah nabrak pagar ya teman-teman. Oke, ayo kesini. Ya siap Boboiboy Supra, nah, ini aku kesana. Oh ya, tapi sebelum itu kita bakalan tandain dulu nih teman-teman. Nah, rumah Boboiboy yang baru itu ada di sebelah sini. Oke, mantap. Berarti di sini tuh tinggal lurus aja. Tinggal lurus aja Boboiboy Supra. Iya, Boboiboy Magnet. Ayo Boboiboy Supra, ayo. Jangan dorong-dorong. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Jangan dorong-dorong. Waduh. Iya, salah jalur. Ya, aku tahu. Nah, mantap. Oke. Ayo Boboiboy Supra, kita ngebut. Ayo kita ngebut supaya kita cepet sampai. Ayo ngebut. Boboiboy Magnet malah mendorong. Bukan jempoleng. Dia malah ngebut. Waduh, mantep banget ya teman-teman. Barusan itu Boboiboy Magnet malah 360 nih. Ngebut kemana? Woi, jangan tahu. Awas, ada orang tuh. Woi, jangan tahu. Ayo, Boboiboy Magnet kesini. Ya, siap Boboiboy Supra. Oke, mantap. Awas, jangan nabrak lagi. Entah, aku malah nabrak. Awas, jangan. Kesini. Iya, nih aku kesana. 1 jam kemudian. Ayo Boboiboy Supra, ayo. Waduh. Itu Boboiboy Supra. Gara-gara itu Boboiboy Magnet ngedorong, ini Boboiboy Supra jadi mental nih. Ayo ke sini. Tunggu aku Boboiboy Supra, tunggu. Dia malah barbar nih teman-teman. Awas, jangan barbar, nanti mobilnya rusak. Bantu dorong ya Boboiboy Supra, belok. Nah, mantap. Tuh kan, hati-hati. Nah, sebentar lagi kita bakalan sampai nih teman-teman. Nah, rumahnya itu sebelah sana tuh. Tunggu aku Boboiboy Supra. Ayo kesini. Awas. Itu mobil putih malah ditabrak. Ayo kesini Boboiboy Magnet. Ya siap Boboiboy Supra, ini aku kesana nih. Oke, mantap. Nah, akhirnya kita ada sudah sampai. Lihat nih teman-teman, di sini juga para Boboiboy lagi kumpul nih. Wah, ternyata yang datang itu Boboiboy Supra. Oh ya Boboiboy Supra, kamu kesini itu sama siapa? Itu Boboiboy Petir, aku kesini itu sama Boboiboy Magnet. Oh, kamu kesini itu cuma berdua aja? Iya, kita kesini itu cuma berdua aja. Oh ya, ini Boboiboy yang lain kemana? Oh, cuma ada Boboiboy Duri, Boboiboy Topan, Boboiboy Daun, Petir, sama itu, sama Gempa. Boboiboy yang lain itu belum datang, Boboiboy Supra. Oh, Boboiboy yang lain belum datang. Ya, mungkin sebentar lagi juga mereka bakalan datang ke sini. Oh ya, di sini juga aku sama Boboiboy Magnet bawa mobil beduk nih buat nanti kita pawai takbiran. Wah, berarti nanti takbirannya bakalan makin seru nih. Iya, benar Boboiboy Daun. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.